Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. فقهنا في الدين اجعلنا من اوليائك الصادقين. القران الذين هم اهل الله وخاصته برحمتك يا ارحم الراحمين. Ikhwan akhwat sidang majlisil ilmi yang mulia Allah Ta'ala sekalian, baru saja kita tamat pengajian kita daripada surah Hud, maka saya nak minta izin daripada majlis supaya saya baca mengenai dengan syaitan lebih 2-3 minggu, sementara kitab mengenai dengan surah Yusuf akan dikeluarkan insyaAllah dalam masa 3 minggu ni insyaAllah Ta'ala. Dan ni kita nak ngaji syaitan habis sikit. Nampak kita tak ada ui hak mana ke dia. Nampak ada ui hati ke dia berdoa kita. Itu sikit ke dia. Nah, kerana kita tu penuh dalam masa 3 minggu ni dengan syaitan. Na'udzubillahiminasyaitanirrajim. Muka 77 hari ni ya. Mengenai dengan At-Takhwif. Surat Melayu, surat Siam, muka berapa tengok alat lah dia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, a'izna minasy syaithanir rajim. Hari ini insya-Allah Taala kita akan bicara mengenai at-tazyin. Syaitan ini dia peradap-peradalah mano, jadi orang nampak dia. Cara dakwah syaitan ni dia pisah wak wi nampak molek hak dia. Hak huduh di sisi Allah. Manusia nampak molek. Padahalnya kalau kita kira tu huduh di sisi Allah tu ialah huduh di sisi manusia. Karena fitrah manusia ni masuk dengan hak Allah. Tapi dengan tuhawi kelincahan syaitan tu wi manusia gelincir masuk dalam lubang syaitan juga. Nauzubillah minasyaitanirrajim. Mari kita tengok ayat mengenai dengan penghiasan amalan yang jahat supaya dia nampak baik oleh syaitan. Nauzubillah minasyaitanirrajim. A'udzubillah minasyaitanirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu adalah ayat Allah daripada surah Al-An'am ayat yang ke-42 dan 43. Dua ayat yang saya baca tadi. Ujung sini saya ambil tafsir panjang buku saya, takut syaitan kata saya bacalah panjang dakwah buku ni. Saya kacau nak pandak-pandak, kok makan tipu daya syaitan. Lalu tu saya ambil ujung-ujungnya, wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun. Suratul An'am ayat 43. Saya baca tadi pada suratul An'am ayat 42 lagi. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah menghantarkan rasul kepada umat-umat sebelum kamu, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita walau kecek umat mana pun, ya tujuan oh ya ke nabi kita dan umat nabi kita sallallahu alaihi wasallam siapa kemaklah. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Maka kami itu menurunkan ke atas mereka itu akan bala-bala dan susah payah sangat dengan sahabat dia duk lawan puak-puak rasul kami itu. Kami turun bala tak kepala dia. Tujuan turun bala tu la'allahum yatadarra'un. Allah rahmat. Bala Allah ni rahmat. Mudah-mudah mereka itu tu wasanah di bala Tuhan ni bukan ui kita mati, ui kita sakit, dak. Allah ninglah arhamur rahim. Dia kata fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Kami turun ba'sa, turun penyakit-penyakit banyak atas dia, dharra dan susah payah atas kepala buat dia. Tujuannya la'allahum yatadarra'un. Allah, bukan uya mati, nak uya susah, nak uya selamat. Selamat daripada apa? Daripada neraka. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Selamat daripada neraka. Tu tujuan dia besar sekali. Al-ba'sa ni mana susahlah hiduplah. Laparlah, nah dahagalah, ad-dharra' ni penyakit. Kekurangan tu, kekurangan ni, barang tak sampai tujuan hidup lah. Kemudian darat. Tujuannya, nak pakat mengadap Tuhan. Tuhan dah uih ke dia. Tuhan uih hidup. Tuhan uih segala rezeki dalam hidup. Oh, Tuhan belakang. Jadi nak uih kenal atau tua dah uih musnah tu Tuhan. Yang tak sepah lagi juga. Allah. Betapa tingginya rahmat Tuhan, betapa kerahnya hati manusia. Ya Allah, hamba dia, ya Allah, ya Allah. Mana kata kalau dia tadarra'un gak, ya paling cari Tuhan gak, minta pada Tuhan, Tuhan wilah. Kalau sakit pun hingga sembuh. Atau dia ingatkan sikit perasaan sakit dia tu. Tapi nyedak juga. Lalu tu Allah Ta'ala kata, falawla izja'ahum ba'suna tadarra'un. Pada mula-mula dia agak kata apabila kami datang kepada mereka itu atau apabila datang kepada mereka itu oleh susah payah daripada kami ke tadarra'ulah, kami dah harap gitulah tadarra' kepada Allah, mari mengadap Allah baru ni beraka kepada Tuhan, minta maaf Allah Ta'ala. Sebab dia tahu kata Allah jadi dia puak-puak yang main dulu ni, puak yang main dulu dia tahu kata Allah jadi dia. Tak ada tadarruk. Sebab apa boleh jadi balik ke mana? Walakin qasat qulubum, akan tetapi hati dah kerah. Allah Ta'ala rakyat. Turun susah setara mana, kau duk pakat teriak itu ya.
Pakak teriak, pakak balah mung lah, gitu akulah, begini mung buat gitu, aku buat begini. Susah dia tu, pakak duk badu, tahu mukul lah. Ya pakak tak ada tadarrak. Hati kerah. Tuhan raya, Tuhan sangat tahu bagaimana hati manusia. Allah. Patu barulah ya wari hujung ayat tu, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malu. Boleh kerah hati dia tu, dan hati yang kerah dia tu jadi rumah tangga untuk syaitan nak pergi peradak-peradak, nak pergi berhiyah gitu, hiyah gini, akan amalan deraka dia tak paling mencari Allah untuk meminta rezeki dari tuan rezeki, untuk menjaga hidup dari tuan hidup tu. Tak, tak ada, tak ada. Sebab kerah hati, kerah hati rumah tangga kepada wazayyana lahumus syaitanu amalahum. Ayat ni kalau kita baca midu humi tu ya reti benar lah. Tapi kalau kita wazayyana lahumus syaitanu amalahum pun boleh dah. Syaitan ni prada-prada amalah huduh dia tu, kufur dia tu, sombong dia tu, walau setara mana ditimpa bala pun, sebab syaitan wazayyana lahum maka nu ya'malun, apa yang mereka itu amal. Berasa kata dia buat molek, berasa kata dia tak tunduk ke Tuhan tu molek. Allah, sahabat tu yang duduk galik sangat buat dia tu, tak ada nampak nak cari benda comel. Sebab apa? Sebab dia kena hak syaitan. We nampak kata dia buat benda hak dia tak, hak tak molek tu, jadi molek, nampak molek. Ning salah satu bentuk syaitan tipu hamba Allah. Nah, tu ada kena ni dah. Tu ada dia wasa kata dia makan wah ni, wasa kata dia nak duduk lama le syurga. Dia panggil kena tipu atas dasar dia panggil syajaratul khuldi. Bohong dia ya. Syaitan ni bohong. Tu hebus. Pembohongan syaitan yang menyebabkan tu ada ni berasa titik alio dengan dia bohong tu. Tu heboh cerita dalam Quran dia. Adakah aku nak uritai munai tengok akan pokok khuldi? Pokok khuldi, pokok tu yang kata. Tak ada tahu dah pohon ni. Tu yang lari dah jangan masuk. La taqraba hazi syajarah. Hak kata, yang kata syajarah khuldi, khuldi ni. Pohon ni dah. Pohon hak yang tahu katanya. Allah Ta'ala lari ayah tak sedar dah sedekat. Hak ni yang kata hak ni pohon khuldi. Yang pergi percaya ke syaitan, sebab syaitan pandai cari wah tempat cut on manusia ni, jaga malak ni. Syaitan dia ngaji sungguh cut on manusia, cara dia tipu sebab boleh berjaya lebih berasekerat dunia ni, lebih berasekerat dunia turut dia, tinggal syaitan tuai dunia, tinggal tuai tuai dunia. Allah takutnya ya Allah, tuai ni tuai dunia, ahli dunia tak turut tuai dunia, dituruk orang menipu iaitu syaitan. Lebih pada setengah ahli dunia turut syaitan yang bukan tuai dunia, tuai hidup, tuai rezeki. Tuhan ni tuai dunia, tuai tuai kepada hidup, tuai kepada rezeki, tuai kepada hidup dan mati. Orang tak turut dia. Ini kita kena khabar benar. Kata apa gitu lalu. Sahabat yang dihiyah tadi, yang mana macam kucang kita, wari gambar ni, ay, nampak tak lawa, wari gambar ni, segala bentuk gambar dia wari. Akhir-akhir kita wasal moh, turut dia. Tak ada sepatu, mula-mula tak seri patu. Pesupah kata aku ni, orang nasihat padamu. Lepas tu, mu nak tahu tak, pang kayu, pang menyebab kalau kau makan, boleh duduk dalam syurga apa bila-bila. Tak ada duk takut. Tuhan hamba tu baik bersyurga. Pernah masuk lubang saya. Saya kata seumur, kata syaitan dia tipu kita secara wicakan, secara kuam ruti tempian molek. Habak jaya dia. Habak dia ru manusia, cut on cut kan manusia lah mana. Pas kita nak lawan dia, kita tak ajar ngaji hadia. Ya Allah, ya Allah. 700 tahun Islam hari, tak ada pihak duk berat mengajar hasyaitan. Sekadar suruh takut ya. Ngaji, takut biasa tak mengaji. Ni berat. Khabar-khabar, ha, takut.
Baba duk dada takut sebab tak kenal ibu. Tak kenal cara. Ninglah tempat hak kita berasa kata kita ni kena lock syaitan lama. Lama. Dia kenal kita, nampak kita, kita tak kenal dia serta tak nampak dia. Tak nampak itu syaitan. Kalau kecuali dia menjelma lah. Dua te tak tahu tak nampak. Allah buta malak kita, buta sungguh ke buta main-main dah. Padahal kena gari dia menetap menerak. Alhamdulillah. Sebab buta sungguh-sungguh. Buta syaitan ni berat juga buta syaitan. Syaitan tak buta kita, tahu habis Quran ke apa. Dia ngaji syaitan, dia tahu. Tapi tahu untuk menipu, itu kerja syaitan. Bukan tahu untuk taat pada Allah. Tahu untuk deraka pada Allah. Na'udzubillah. Sebab tu alhamdulillah Allah Ta'ala wui kita. Waktu baik buku syaitan, salah satu dari perjuangan sangat besar bagi saya rasa. Laka alhamdulillah, laka syukur. Allahumma a'izna minas syaitanir rajim. Allahumma a'izna minas syaitanir rajim. Bil ilmi wa bil taufiqi wa bil auni wa bi at-ta'yid wa bil hifzi minka ya Allah ya Rahman ya Karim ya Halim. Dan syaitan pun menghias apa-apa amalan jahat yang dilakukan oleh para pendusta akan ajaran rasul-rasul mereka sehingga amalan yang jahat itu dinampak baik dan betul dan sebaliknya dinampak kebenaran itu sebagai kebatilan. Kak Nabi hari ini nampak tak kena. Nampak berdo'oh. Siapa menetang menerak guling pating di Perancis duduk lawai hari ini. Na'udzubillah minasyaitan rajim. Bagai molek pet. Nah, bagai-bagai radak pet menjadi gitu lalu. Nah. Yang tidak ada akwam seperti Al-Quran dan ajaran Islam. Dan tidak ada manusia yang paling punya kelebihan Allah Ta'ala beri kepada manusia lebih pada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nya buat di pan di setan pam jadi tak reti. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum di Perancis hari ini sedang duk berlaku. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'mal. Oyak sana tak sekelek tak se. Ini israk kongpok rau yang ni yang ada pelakon-pelakon. Sebab apa? Dia kena ban, kena bang ni dah. Bang wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Mapuh dah dia mapuh. Kena main wai lah. Nah, look my way lah. Kena jejak di syaitan buku ni. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inilah jaga baik-baik. Subhanallah, Maha suci Allah. Usaha penghiasan syaitan terhadap pegangnya karuk maruk dan amalan batil anak cucu ada termasuknya Macron dan apa dia sahabat-sahabat dia di Perancis adalah sering merosakkan asal fitrah manusia yang pada umumnya ning orang panggil sancatayan hok menuti saat-saat mula-mula tu sudah dikotor oleh syaitan. Nah, syaitan mula-mula sancatayan tu cintakan kebenaran, nak berkebenaran. Tiap-tiap orang nak bersacat, sacatam. Dari Al-Quran dan Sunnah. Semua nak. Tapi tersekat, terhalang oleh syaitan. Allah Akbar. Fitrah memerlukan wahyu. Wahyu memanggil fitrah. Dua ni supaya orang tina yatin dah. Supaya orang tina kasih pada orang yatin, yatin kasih pada tina. Wahyu dengan fitrah. Fitrah ni sancat tayan hak mula jadi manusia. Wahyu ni Allah Ta'ala hantar mari melalui Quran dia. Wahyu ni panggil fitrah mari. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Panggil. Fitrah nak no. Tapi tersekat oleh syaitan. Na'udzubillah ni syaitan. Syaitan mari sekat. Wa saddahum anis sabil. Saddah mari sekat. Kena gari. Tak lagi. Fitrah nak no. Quran panggil. Anu panggil dari sana ni. Ani dok nak lain ni. Tak boleh pergi sekat dinding syaitan. Na'udzubillah. Teraman sungguh orang kena. Supaya teraman orang tina yatir tak boleh temu dengan sahabat. Ada orang sekat situ. Pakai ada tepik. Mung teriak cara mu. Aku teriak cara aku. Na'udzubillah. Masyaitan. Itulah fitrah dengan wahyu. Ni fitrah asal tu lah tu. Fitrah dengan wahyu lah tu lah.
Saya duk ayat banyak kali dah ni dah. Tapi kita nak buat lahana, nak ui pelaga fitrah dengan wahyu. Dan siapa pak jumpa dah ni? Allah, camenya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tenang, sehat hati. Dia boleh jumpa kekasih dua orang ni, duk nak lama dah dua ni. Ertina ni dengan jatah ni. Boleh dua orang terus nyadik, tak ada apa. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Begitulah boleh wahyu dengan fitrah manusia. Kalau boleh temu dua tu, Allah camenya manusia dengan sebab pimpinan wahyu kepada syurga Allah. Baik tu lah. Ni lah Quran ni. Kena sekat 700 tahun duk gari di syaitan Quran. Tak seh baca. Tak seh kena. Panggil juga. Ya ayuhallazina amanu. Oh, tak seh. 90 kali ya ayuhallazina amanu. Panggil dia. Kita beriman dah. Fan club dia dah. Tapi tak boleh pergi sahabat. Syaitan dia blok. Jangan pergi. Oi. Bukan lapis kita. Bukan lapis kita ni Quran ni. Bukan. Jangan kita padang. Kita-kita pada kalah gini ya. 700 tahun Dr. Rahman. Allah. 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 Sebab syaitan. Syaitan. A'udzubillah minasyaitan. Syaitan. Menyekatkan syaitan sekat orang ni sekat tak ada pia mari duk kalut ha syaitan jauh syaitan orang camdong jauh camdong tu hai kap syaitan kau mai dai ang Quran mai dai cak Quran suk trek ngaji baca pas tak letih kadang-kadang buat lagu pula dah Allah naik tak panggung dah naik lagunya jadi dia padahalnya tak ada salah mana tapi nyegi bersungguh buku tak ada kena suruh bersungguh. Nabi suruh hujan sedak suara. Bukan siapa pergi bertanding. Naik siapa dunia. Nuduk ke siapa situ. Nabi suruh baca. Baya tajuk kita kena suara kerana. Astagfirullah. Waktu syaitan pandai sungguh. Wallahi syaitan pandai. Hei umat Islam. Syaitan pandai. Kita kena tipu dia belakang. Bukan suara ada. Saya. Kena tipu dia belakang. Kena tipu dia belakang buat kita. Jangan dia kata. Oh. Kan wahai kata syaitan. Oh syaitan. Orang wahai orang kata gitu tu syaitan dah. Orang kata kan kecek semacam ni syaitan tu guru ni. Ha, dia syaitan dah. Syaitan dah kecek lah. Orang pokpong syaitan. Syaitan senyum. Ha, pak cu ni bagus ni. Lagi pak cu ni. Ha, cakap malak. Cakap malak buat itu. Allah syaitan ni panah. Na'udzubillahim tazini syaitan. Na'udzubillah. Lalu. Ning luna temung mereka terbalik hati membencikan kebenaran al-haq daripada kedua dari keduanya. Asalnya jangan kira bahawa tak wit temung gapo ngi de temung galai makan ke lain sedak duk dengan pak cu lain sedak tak temung dengan kekasih dia ke mula balah dengan kekasih dia balah. Ose Quran tak ose pahai makan Quran duk baca makan benda tak galai. Nauzubillah minasyaitan rajim. Nauz pahai aja Quran mau tak kena dah Quran. Asal Tuhan jadi pah beranak tu. Don't knock on him. Don't knock on him. Allahu Akbar kita hajah lah dah. Bagai dalam Quran belakang tu kita debat. Ya Allah. Ya Hayyu Qayyum. Ya Hayyu Qayyum. Lillahi fi sya'nihi fi khalqihi syu'un. Ya Allah. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam suratul Namli. Suratul Namli pula. Allahu Akbar. Bagaimana dia bacalah suratul Namli? Antaranya iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun. Allah. Ya Allah. Ya suratul Namli ayat 24. Ning cerita tentang apa? Ya Allah. Cita puak-puak kaum puak Balqis, puak duduk di Yaman, puak duduk di Sabak. Menurut cerita yang diberi oleh Hudhud, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azhim. In Balqis hajatina. Wajadtuha wa qaumaha, aku dapati raja tu dan kaum dia tu yasjuduna lisyamsi, dak semua. Semua tari. Min dunillah,
bukan semua Tuhan. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun. Ini cerita. Bersembah tari terak. Jejak tak boleh panggung-panggung lah. Mula-mula ya awi sembah tani ke. Bapak sembah tari tu selalu jejak. Fasaddahum sekat. Blok. Akik benteng tinggi. Tak nampak sikit abuk. Anis sabil fahum la yahtadun. Maka mereka itu tidak dapat pertunjuk dari Allah Ta'ala. Itulah ikhwani semulis sekalian. Ya Allah. Ini nak cerita. Wajituka min sabain binaba'in yaqin. Waktu selain merek cek. Hud-hud mana ni? Hud-hud yang baru. Kelak yang gini. Hud-hud gini. Duk di negeri Yamin. Selain merek di Palestin ni. Mana terbaik burung star ya. Nah hud-hud ni. Burung, burung pelatuk tu. Nah lebih kurang tu lah. Ya Allah. Klik main duk royak. Lapor rengang ke Selamir kata. Ni hak hud-hud. Hud-hud. Islam. Orang Selamir. Dia kata. Wajattuha wa qawmaha yasjudun lishamsi min dunillah. Wa zayyana lahum syaitanu amalahum. Wa saddahum anis sabi. Fahum la yahtadun. Hud-hud kacak ni. Baik kacak Selamir. Burung pelatuk kacak. Burung boleh kecak ni selama. Rengan dia pergi ke Sabak. Ya. Burung kena syaitan. Kena syaitan. Tuhan kuasa nak kena pia tak suruh kena pia. Ya. Lalu tu dia kata. Wazayyana luhumus syaitanu amalahum. Dan syaitan telah memperhiaskan amalan perbuatan syirik para penyembah matahari. Supaya nampak benar. Ha. Serta ia menghalang mereka itu dari jalan yang benar. Saddahum sekak. Tak saya nampak atas jalan benar ni. Iaitu sembah Allah. Tak saya nampak. Mereka tidak mendapat pertunjuk untuk menerima jalan hidup yang benar dari Allah penciptanya. Ya Allah. Inilah syaitan cara dia menghiyah. Ya tak ada sekadar menghiyah. Tapi dia saddah pula. Sekak. Hiyah kau ni, nampak orang nak paling kau lain? Tak. Jangan-jangan tengok kau, jangan-jangan. Jangan pergi ngaji kau, Saddahum anis sabi belakang. Pada dah, kita ngah batal karah ni, ya sedap duduk dah, dengan 700 tahun dah duduk lah tu, kan? 700 tahun, bukan baru. 800 tahun dah duduk lah. Ada biasa duduk ngaji, gapa ni, barang ni. Puak-puak baru, puak kaum, gapa belakang, ada belakang. Astagfirullah tu. Lama kita kena tenat dia. Kena saddahum anis sabil. Sabil sini makna daripada jalan untuk nak bertemu dengan wahyu Allah. Sebagai sabilun hudan ila al-jannah. Jalan lagi pada syarikat. Sabil. Saddahum anis sabil. Inna hadhi tazkirah. Faman sya'at takhada ila rabbihi sabila. Sabila ni saddahum sekak. Siapa sekak? Syaitan. Lepas dia ya hiyah ya nak nak. Lepas tu sekak. Na'udzubillah insya-Allah. Ya Allah, ya Allah. Pakak mikir panjang buat itu. Jangan kita gaji saja. Tak mikir semua-semua cara mana jaga anak cucu kita nak berlapis-lapis lagi nak mari. Duk mecak syaitan tu mecak benar-benar aku nak main hak ni. Terutama puak kita yang murid benar, puak kenal dia ni. Yang murid benar kenal dia. Orang tak kenal dia 700 tahun. Belum dah tu tak apalah, belum Islam hari. Islam hari dah, Quran hari dah 700 tahun dah yang tak kenal dia. Aku kaca pekuk mung ni Allah setara mana sangat dia kaca buka kat orang. Hidup murid saya lah ni. Allah na'udzubillah bishawab. Jaga malak puak kita dah, jaga malak. Tiap-tiap orang nak sungguhan ni, kena cadar kuat sikit. Dan itu juga kita segala look segala wajah dia main-main dengan kita. Na'udzubillah. Saya sangat berasa benda ni. Allahumma a'izna minasyaitan wajib. Harap atas Tuhan duk pekpang. Allahumma a'izna minasyaitan wajib. Minta berlindung syaitan sama. Azkar Nabawiyah pagi petang jangan lupa. Baca doa segala sekatan nak tubik rumah, nak masuk rumah ke apa tu. Masuk bilik air, tubik bilik air. Bilik air nombor satu kali.
Allahumma inni a'udzubika min al-khubz wa al-khaba'ith. Jaga. Ya nak main lebih air kita orang yang banyak-banyak umur jaga benda. Jaga main. Siapa orang terletak lebih air banyak dah, nyehuing dia tu. Itu mati lebih air, rebah lebih air. Baik tu kena jaga benda. Kena sekat semua. Masuk masuk lebih air. Allahumma inni a'udzubika min al-khubz wa al-khaba'ith. Bismillah. Masuk. Lawa, kena lawa. Fattaqidhuhu aduwa. Kena lawa semua. Masuk sejid. Takut kita semaya khasyuk, takut semaya ikhlas. Ha. A'udzu kalimatillahit tammat min apabila a'udzu billahi samil alim syaitan rajim. A'udzu billahi kepada a'udzu billahi samil alim. Kepada tu masa baca hari. A'udzu billahi alazim alali alazim min syaitan rajim. A'udzu billahi samil alim wajhil karim sultanil qadim min syaitan rajim. Ya Allah, ya Allah. Syaitan, syaitan. Kena setiap cuk syaitan nak tubik umur. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kajah belicing buat dia. Kita kena yakin gitu. Yakin gitu. Lawa semua-semua. Jangan tak berlawa. Tiap-tiap tempat nak tidur bismikallahumma ahya wa amut. Nah, banyak lagi baca doa segala tidur segala doa. A'udzu kalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi min syarri 'ibadihi min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Insya-Allah syaitan tak boleh nak jamuh kita. Bismillah taala. Ya. Semua tu kita kena pangkan sesungguh. Dia main kuat sungguh syaitan ni. Auzubillah min syaitan. Ni tengok tu baik. Tu baik setahun dah surat ni rasanya tak nampak guet mana surat. Tak apa hal ayat-ayat nampak gak gak. Kalau beli dah tahu rumah. Tak baca. Berapa orang buat kita baca syaitan habis dah. Saya kata boleh pilih yang boleh pilih yang tanya. Tak baca. Ni saya kaca nak baca hari Sabtu ni tujuan ni. Sebab saya tahu tak akak kena tiba di syaitan belakang. Kena jet di syaitan belakang. Dah buat itan. Tak baca pun. Nah. Takut kata tak anda macam Melayu. Tapi siap. Siap tak baca juga. Siap kau tengok lagi. Rekat dengan dia lagi. Na'udzubillah. Ini syaitan. Tak baca juga. Nah. Terjaga benar. Kalau lah baca. Surat saya ni. Cak 2,000. 200,000 tak cukup lagi. Tapi lah ni. Cak hanya 3,000. Tak habis. Sampai apa? Sampai tak wahir. Tak saya. Kena sekat kena. Kena wasaddahum anis sabil. Kena dah tak lagi. Kena belakang. Kena belakang dah ingat malam. Saya kena. Semua kena lah. Bukan kata nak ayat atau nak kata ke demo tak. Saya kena. Siap malam. Duk bertepik dengan dia. Nah. Kadang-kadang. Ha siap. Ha siap. Lepas dah. Lepas wailah. Lepas ke apa habis. Tak lagi lah. Gitulah ikhwan Islam sekian. Dia saddah. Segala macam. Akhir tu baik kita dibuta fahum la yahtadun tak apa kata sekokonya bot si tak apa serupa belaka bot si auzubillah minasyaitan ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayya mai kita tengok ayat la suratul ankabut pula sekali lagi ya Allah al ankabut nah ayat yang ke-38 suratul ankabut tu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini satu jenis. Ya Allah. Wa zayyana lahum wa 'adan wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil. وَكَانُوا مُسْتَبَصِرِينَ Allah kacak buku Puak Samud Fu'ad Puak Samud Puak Nabi Lut dengan Nabi Hud dengan Nabi Saleh وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ Mereka boleh tengok dah bagaimana aku turun bala ke atas mereka itu nah kebinasaan yang aku turun kepada mereka itu disebabkan wazayyana lahumus syaitanu a'malahum sebab syaitan bukan rung kita syaitan rung nabi-nabi dulu lagi start untuk ada tak ada berhenti-berhenti kerja dia Tuhan tak will teh dia ya? Tak will puah dia tak will berehat dia kerja tak berehat orang bayar lari pas jauh lah ni kat letih benar zaman nabi boleh dia tak payah mana zaman lah ni speka tak tahu atasnya mana lari Suk soro. Pastunya kelik pula, derah pula kelik. Rajin kelik kalau kita kat, makan lari, makan dok. Dia dok, kelik pula.
Jangan pergi semaya, jangan pergi semaya, jangan pergi semaya. Pakcu, makcu, pakcu, makcu, pakcu, makcu. Ha. Lah tu, pakcu pun. Ha. He he he, kedai kopi tak sudah pergi. Lah tu, makcu pun. Ha. Tak apa, kita reti nak tak kena maya. Oh. Alik pun lah situ. Padahal, Nabi kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah izastazankum. Jangan kamu duduk lari orang Tina nak pergi sejik kalau dia minta izin. Dia tak usah minta izin dulu, dia tak usah pergi dulu dah. Semaya di rumah tu boleh maulat. Allah siya kat orang Tina, saya duduk usah siya. Sebab apa? Sungguh semaya rumah maulat, kalau semaya maulat. Allahu Akbar. Yang jari anak semaya maulat, yang pakai tu sengsara dia kat dalam kanon itu. Ya lah. Semaya tak mau lek dia seorang asyaitan ma'al wahid wa minal isnaini abad. Syaitan dia berahi duduk seorang semaya seorang wak gapa seorang jala seorang tu musafir seorang syaitan yang kedua. Hei retina, kalau boleh, kalau tak ada fitnah apa sejik, pergi sejik retina. Kalau tak ada fitnah sejik, sebab apa? Hak ni 27 kali ganda. Duduk rumah setara molek, molek, molek lah. Banding pada retina, mari dua jahat di masjid. Bakar minyak bau serbuk, mari sejik. Boh meja, boh segala. Supaya gapa sini. Ha, kalau belah tu tak molek lah, mari sejik. Seperti Isteri Aisyah kata, kalau Nabi tahu kata retina mari sejik belah ni, tentu Nabi larat. Ada sengsengah lah, bukan semua. Mari sejik, biasa melecu, biasa mari nak jadi hamba syaitan tu lah. Na'udzubillah ni syaitan lagi. Ha, kalau lah tu tak boleh lah. Tapi kalau semata-mata nak pergi sejik untuk nak dapat pahala 27, untuk nak dengar berapa nasihat, beberapa orang nak beri nasihat, tak apa lagi pula selamat daripada fitnah sejik, pergi sejik hei orang tino. Baik pada semaya sore lekan apa mula ada khoyai korok. Bila lagi ada anak pula dah gogeng-gogeng. Supaya tak semaya-semaya. Alhamdulillah, insyaAllah. Bukan mudah nak saya cari ikhlas, cari khusyuk ni payah. Alhamdulillah, insyaAllah. Oleh itu maka, hei umat Islam, saya tak ada nusuk bukan kata nak tak sik, nak lawan Nabi, tak. Tapi rolik pas maya sore mula, tanyalah retina sendiri. Ini nak khusyuk setara mana dia sore. Tak ada nak khusyuk dah. Bila-bila lagi, oh, dekat Nabi dah, ha, tu gak kayuh yang kira. Kau dia baru nak cari basuh baju baru nak gipsi ikan baru dah ya jadi kotor nak buat kanak. Saya minta maaf kacak retina sikit. Nah, kalau lah bahasanya boleh retina pergi sejik, tak ada jauh sejik, tak ada fitnah di sejik, saya kata lebih baik sejik lah. Nah, bukan nak lawas dia Nabi, tapi kita pakah dia Nabi tak ada. Kerana kita tu tak selamat pada serangan iblis dan syaitan yang suka pada duduk sore. Nah, Nabi tahu. Tapi oleh kerana nak pokpong orang tina Nabi ni, zaman Nabi orang tina saya jumpa. Oh. Terus maya jumpa. Oh, maya subuh, maya apa Nabi penuh. Nah. Maya lep belakang Nabi, sejik Nabi SAW. Nah, jaga malak situ. Satu semaya lewat, dua semaya sing. Sing mana gerah. Baca sujud. Sudah, assalamualaikum. Itu banyak jadi gitu. Bebel lagi semaya lewat. Awal-awal semaya, kalau mak rebel, ambil semaya, semaya selalu molek. Ha, insyaAllah main rumah molek. Cik tengoklah main rumah molek tak. Tapi semaya molek sarana pun boleh sah lah rumah ni. Semaya sejik bulan 27. Waktu kita nak fikir tengok nak jual ciwik kita. Ini kai ciwik lah, bukan kai barang. Kita nak jual wah lasak kita ataupun wah dokong kita. Kalau orang beli skop kita tak jual. Hak ni nak beli 27 kop. Nak kereta kita pergi lagi 27 kop. Ada gamnya. Nampak tak? Nak jual 27. Nah, pada orang yang mahu beli rumah skop sekali. Tak jual, cegat tak jual. Mereka kita ada cedera kat mana-mana tu. Kau jual. Hang gitu juga semaya. Nah.
Kai ciwit semayang ni bukan main-main. Kai ciwit jual hidup. Turakit hidup semayang-semayang ni. Bukan mana main-main tak. Bukan benda. Bukan benda supaya orang dokong walasak warian tak. Jual hidup hari-hari. Lima waktu boleh lima teh. Hak ni kalau lima waktu kun dengan 27 ayam lama. Nah, tu. Bel-bel lagi kalau sejik tak dapat hidup. Turung sejik. Pakak hei umat Islam. Tok Imeh. Nah, we ada orang perempuan sembahyang sejik kata ambil orang-orang hak nampak katanya. Nah, tak ada fitnah mai sejik lah. Mereka fitnah hak-hak tak juruh jangan marilah sejik tu. Kadang-kadang yang retina ni satu penyakit besar yang baik kacat. Maksud sejik kacat lalu. Sejik Madinah dia kata, ya Allah Tuhan lah punya tahu. Dati pria dia ziarah kubur Nabi kat support lebih sana pada nak. Lebih sana pada nak. Coce. Tahu ke apa ya ziarah apa ya. Waktu saya duduk Madinah 4 tahun duduk dengar lah tu lah. Kalau ya atas tak apa senyap ziarah kubur. Nah, dan kakak buka dia kan berpagat. Oh ya atas boleh masuk. Oh tu kat bubuk yo ye. Tak penting kalau buka dua jam yo ye. Waktu tu kat mana retina negeri Arab lah tu negeri kita kali tak ada. Ha, jangan kecek lah sejik. Jangan kecek maksud sejik. Nah, retina baik jatah baik. Karena kita zikrullah sejik ni untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk kecek korok tak. Nah, oleh itu berapa banyak mula nak kecek tu sampai tu 3-4-5 orang yang tua-tua yang puas kecek dah. Lepas tu masih sejik tak nak kecek tu. Lepas tu kalau kecek lagi masih sejik mula nak kecek banyak tu. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Semua syaitan yang pegang tak buka. Ah, siapa sejik juga. Aku nak suruh kecap. Kalau tu syaitan, kejar syaitan ni. Ikut lakuh apa, ya tak saya pakai semacam. Lepas aku satu, ya aku dua, ya tibut aku dua pula. Jaya ada kedua naik ke tiga, tibut aku tiga pula. Ya pesan aku, setiap aku tu ada cara menibuk dia tak serupa. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya. Wa kanu mustabsirin. Dan padahal mereka orang-orang yang bijak pandai dan berakal tinggi. Tengok ya. Dia kena hak syaitan walau orang bijak pun jelah. Tak boleh pergi. Allah Ta'ala ayat sendiri. Wa kanu mustabsirin. Puak ni ni puak otak molek. Otak molek apa tak? Pakai juga otak molek ni pun. Ya Islam ni bukan dengan otak. Islam dengan hati. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ni Islam di sini. Bukan Islam di akal. Mustabsirin sini. Ada waiprik tinggi, kapal tinggi. Tapi bapa Islam tupu balik lama betak payah henti tekah dia jadi pemimpin sedap. Nah gitu gini royak kau orang bang saya Islam bodoh. Wa kanu mustabsyirin. Jaga sikit hei ketua-ketua mu jadi ketua tu jadi nayuk tu jadi nayuk praktan tu praktaning agama lah. Banyak dah peratan tadi di syaitan habis lah. Na'udzubillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil wa kanu mustabsirin. La ilaha illallah. Dan yang demikian itu adalah kerana syaitan menampakkan baik pekerjaan kaum jahat kaum yang menentang Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan ia menghalangi mereka dari jalan Allah yang dibawa oleh rasul-rasul mereka. Sedangkan mereka mempunyai akal pemandangan yang bijak. Sepatutnya tak ada gitu. Dia pasal dia orang lapis canam juga cara mikir. Ya. Tapi bak Islam, dah kena jejak di syaitan. Allah bodohnya, dah kena jejak di syaitan. Jaga, jangan udah dia jejak. Dia jejak ke. Lepas tu, nak lepas tak pandang dah. Aduh. A'udzubillah minasyaitan rajim tak anda. Tak anda nak kata a'udzubillah. Berat lidah kata a'udzubillah. Jagalah puak ita apa sepatu. Tak lidah. A'udzubillah minasyaitan penyemuk ya dah.
Nah, penyemuk syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu akbar. Tu orang panggil menumbuk syaitan belakang. Menumbuk syaitan. Siapa nak tumbuk syaitan, tumbuk dengan Allahu akbar. Siapa nak piak syaitan, piak dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nangis tak pandai. Kalau kau lain, kau maki kau sedap dia. Oh, maki kau tak ada gaduh kalau maki. Oi, pasal syaitan. Ah, tu kau tak ada gaduh. Sekut dia selalu dah. Na'udzubillahi minasyaitan. Jangan maki syaitan. Maki syaitan apa kata? Minta tolong Tuhan sekarang. Tak tolong Nabi tak boleh. Tak tolong malaikat tak boleh. Tak tolong manusia sama telah. Tak tolong Allah sahaja. Fa'idha gapa dia? Yanzaghannaka minasyaitana. Minasyaitani nazghan. Fasta'iz billah. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Ya. Subhanallah, akal yang bijak seorang manusia tidak berguna untuk dijadikan asas menerima hidayah dari Allah apabila asal fitrahnya telah dirosak oleh penghiasan syaitan kepada keburukan ajarannya. Dia kena bang syaitan ni bijak tak jadi. Bijak tak jadi kak. Jaga malak dah. Ha, kecuali orang tu boleh pelepah. Pelepah dengan auzubillah minasyaitan rajim ke apa. Pelepah dengan baca azkar nabawiyah pagi-pagi. Tu hamak syaitan saja. Azkar nabawiyah pagi-pagi yang Nabi baca tu hamak syaitan belakang. Nah, kalau kita pelepah insyaAllah kita selamat. Kalau tak mana pelepah, ya Allah, padah mana lah bijak tu tak pakar. Syaitan guna bijak. Duk ping-ping-ping tu baik hak syaitan. Pakar akar, syaitan guna untuk bijak sana. La ilaha illallah. Sopan Macron tu budak umur 40 lebih. Tapi bijak dia tu syaitan guna. Masuk dalam fuq wakanu mustabsirun lakar. Kalau tak akan mustabsirun tak boleh diproses. Dan kalau tak bijak tak boleh diproses. Dan apa tak? Begitu juga fuq qawhud dulu besar-besar tu kan. Begitu juga kaum salih. Bijak kat selak bukit ni memangnya. Buat bilik. Buat bilik dalam bukit ni. Nah, ha tu. La ilaha illallah bijak. Tapi syaitan dah kena dia pakai tak boleh gila bijak. Mampus segala kemuliaan Allah Ta'ala wui. Kelebihan Allah Ta'ala punah habis. Dengan sahabat syaitan. Dia terjar dia pun punah habis. Malaki kita pelepah. Pelepahlah ya Allah. Akan hamba kamu yang diterjah oleh syaitan. Wa zayyanalhum syaitan amal. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa li'azubillah minna. Firman Allah Ta'ala lagi, la'uzayyinanna lahum fil ardi la'uguyannahum ajma'in. Suratul Hijr. Suratul Hijr pada ni. Nah, jaga-jaga Allah. Ayat 39. Allah Ta'ala kata kan, nah, Allah Ta'ala kata, kita tengok pala ayat yang sikit dah. 39, ayat 39. Qala Rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wala'uguyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ah tu. Allah sakit hati sungguh dia. Ya kacang Tuhan ah. Qala berkatalah oleh syaitan, Rabbi hai Tuhanku. Ya Tuhan dengan Tuhan juga. Syaitan Tuhan dengan Tuhan hai orang kena tipu ni syaitan. Tapi hak kena tipu syaitan tak ada Tuhan dengan Tuhan lah. No ya. Syaitan berkecek dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bima aghwaitani. Kecek pasal megah lah. Pasal sepatutnya kalau tak ada hikmat Tuhan tu, Tuhan pecek mapuh lama dah syaitan ni. Ya kata kan, kerana engkau telah menjadikan aku ni sesak ni lah. Aku bersumpah dengan mu,
Demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriat dia. La uzayyinanna lahu fil ardi. Dalam bermingning dan aku akan menyesat mereka kesemuanya. Kerja dia peradak-peradak. Allah. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ani ning hak ning ya tak dimakan. Tapi Allah Tuhanlah bagaimana. Siapa ibadakumul mukhlasin itu muskilah sekali. La ilaha illallah. Malaikat hamba-hambamu yang diikhlaskan oleh kamu. Kita ngaji bab ikhlas ke? Baca surat beli belakang kita ikhlas ni dah. Klik baca tak? Tadi syaitan pula apa tu? Auzubillah minasyaitan. Klik baca buku ikhlas. Saya tetap syaitan lama tak ada buku ikhlas. Klik mai dekat. 35 tahun dah. Ada buku ikhlas. Dok nak ikhlas cekak. Dok nak buat lama buku ikhlas. Jek aci buat oh, tubek baru ni. Allah. Lepas tu tubek pun orang tak saya baca pula dah. Tujuan itu nulis tu je nak kena baca. Baca tak baca pula. Nombor satu tak beli. Saya tak ada gapo asal baca penyihat orang tak apa saya beli. Nombor saya beli tak baca tu berat pada penyihat orang. Kalau penyihat orang baca muncul. Nah, beli tak baca tu berat. Ada supa tak belilah beli baca tu. Bahasa Sia pun tu bedah, bahasa Melayu tu bedah ikhlas dia cari tengok. Punya kata saya tanya kemarin dia berjumpa eh. Saya berjumpa ayah kata ada jual di Berau ada, di Paramita ada, di Mahawialai ada ya. Ah cari tengok deh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Buku syaitan ada dak gitu tahu. Nah. Ya orang cara habuk buku syaitan kalau habis gicak dah. Kalau ada lagi, pakat pergi beli belakang buat kita. Pergi beli. Beli 10 tes sore apa tak apa lagi. Supaya kau bagi kok orang tak. Bagi kok orang malam-malam. La ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Firman Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitanir rajim pula. Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ni. Lah timur ni. Ya Allah. Ya Allah. Afaman zuyina lahu. Apakah engkau tidak fikir mengenai dengan gapa dia sesuatu amalan? Adakah engkau yang adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruk tu oleh syaitan? Lalu ia memandangkannya dan mempercayainya baik. Fara'ahu hasana. Dia nampak molek. Tak usah rakyat dia. Zina. Wasa molek zina. Wasa teh. Ha, makan arak. Wasa teh. Makan daun ketam. Wasa teh. Jadi bahasa gitu. Tak pakai baju, tak kata orang retina wasa kata maju ya. Fara'ahu hasana. Dia nampak molek. Kalulah asalnya barang maksiat ni semua huduh. Kalau Tuhan tak uri kekuatan kepada iblis dan syaitan mai duk memperhiaskan amalan itu. Semua huduh belaka. Zina, apa molek zina? Bohong, gapo pedah bohong, semua akal tak terima belaka. Pakai baju tak ada, tangis tak ada apa, siapa kata moleklah tu tak ada dia kata. Terutama pak dia tak ada kuasa, anak pakalah tak kuasa molek. Tok laki dia. Kalau bini pakalah tu, mana dia tak kuasa molek. Abak ya, kalau dia kuasa molek bini pakalah tu mana dayuh? Ad-dayuh selain khulul jannah. Orang dayuh ni orang tengok bini buat benda jahat tak ada berasa rana. Ah tu yang panggil dayus. La yadkhul jannah tak masuk syurga oranglah tu. Orang lain buat jahat tapi kita tak masuk syurga. Ada dekat buku kita. Bini buat jahat kita tak boleh masuk syurga sebab ad-dayus la yadkhul jannah. Ada sahih tu. Dayuh tak masuk syurga.
Nah. Ah begitu. Tak ada pian, tak ada pian nak bagi tak molat. Maki kau orang tak ada molat, tak ada pian nak maki kau orang. Nauzubillah minasyaitan. Tapi faraahu hasana. Dia nampak molat. Bagi-bagi su. Afaman zuyina lahu su'u amalihi faraahu hasana. Apakah engkau tidak fikir mengenai orang-orang yang diperelokkan kepada amalan yang jahat oleh syaitan lalu ia nampak perkara jahat yang dihiah-hiahkan itu baik? Subhanallah, penghiasan amalan batil dari syaitan supaya nampak benar adalah di antara cara syaitan yang berkesan dalam menyesatkan anak cucu Adam. Dengan itu akal manusia jadi malak, akal itu jadi itu po, dan tidak punya ketajaman dalam berfikir. Walaupun dia asalnya mustafsirin pun tak boleh pergi juga. Dia tak boleh pergi. Bahkan mustafsirin pun tak boleh pergi juga. Nah, tak patut, tak pernah sabah dengan dia bijak tu. Mari duk buat benda-benda tak pakai kerana dia wasa malak dengan sebab syaitan hiyah-hiyah. Namun begitu sekali-sekala ada juga fikiran yang dimalakkan oleh tazinu syaitan itu bercuaca terang. Kadang-kadang dengan sebab dia pelepah lah, kena pelepah lah. Nah, bukan pelepah daun apa? Namanya tu tak. Auzubillah. Yang dengan itu mereka dapat disambut oleh hidayah Allah. Orang bijak ni lebih deras sengah lah. Dan yang kabar yang lebih deras sengah pada orang bodoh. Nah, orang bukan orang bodoh, orang tak bijak. Dan mereka masuk Islam. Orang bukan Islam, kalau mu kenal molek, perhati molek sikit ya. Selaput sikit sangat ya syaitan. Hak tu duk takut benar, takut kita kenal dia tu sebab tu tak boleh hajar syaitan. Saya tanya orang kafir, saya jumpa paling benar hari lah. Ada orang ziarah saya seorang cuk kafir. Tak kenal syaitan, arai syaitan dia tu. Tak kenal syaitan. Dia lapis orang acan mahawiyalai dah. Acan mahawiyalai. Ya. Syaitan ni jenis cahaya tanya. Alah. Saya pun wish kitab syaitan dia. Klik baca dah kan. Kuasa susu di syaitan juga. Tak elah kan. Doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka rahmat dia. Dia kena syaitan. Ni acan mahal ucian lain. Orang kafir lah. Bahkan orang Islam pun saya kuasa tak jahat mana juga. Apa tak jadi ngaji paha syaitan. Nak tahu-tahu ni ngaji. Nah, orang duk ngajal pelpong yang tak ngaji. Gih, tak saya ngaji. Ni takut tahu. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Dengan itu maka mereka dapat disambut oleh hidayah Allah dan mereka masuk Islam atau elok beribadat bagi yang asal Muslim. Boleh orang cidik ni mudah baiki. Kalau dia tu nak terima baiki. Hei orang cidik baca Quran, baca. Tak saya baca Quran, baca kitab mengenai dengan syaitan ni. Lepas tu tengok supaya kamu boleh lik daripada syaitan. Sebaliknya berapa ramai dari orang-orang yang digelapkan akalnya oleh zat tazyinu syaitan itu telah sampai ke peringkat sanggup membunuh diri. Siapa situ nah? Daya wis situ. Dia kena jejak. Duduklah ni tak pasal baik aku bunuh diri. Bunuh diri kata dekat lambat-lambat kata dekat. Semua tu amalan syaitan belaka tu. Hei orang kafir, yang kau tuatan ke amal syaitan. Cat-cat lah. Buat ciwit ni ke mi kunka mahasan ti Allah hai kap rau pai ka sing ti mi kunka mahasan pra kun chai ciwit mai pen nan ke pen phon ngan khong syaitan ti chat chat. Na'udzubillah min syaitan radim. Na'udzubillah min syaitan radim. Ya Allah, bunuh diri nah dari siapa situ. Nah Allah, ketahuilah bahawa orang kafir yang membunuh diri pada tiap tahun tidak kurang dari 200,000 orang di seluruh dunia. Bukan sikit ke bunuh dia. Pak Ita nak bunyi mana? Kerana kawasan Islam 87% ke Islam. Di kawasan bukan Islam temu hari bunuh dia. Dalam jamai, dalam umuh, dalam tu, dalam ni. Dah belakang 200,000 kon, mai tam kuat 200,000 kon. Tuk pi ni statistik ti ออก mah chat-chat ah. Mai tam bukan noi kuat 200,000 dah. Nah. Banyak saya sungguh saya. Ya Allah, ya hasratan alal ibad, ya hasratan alal ibad. Uginya hamba Allah, uginya hamba Allah. La ilaha illallah. Galiknya 100% orang bukan Islam lah. Galiknya belah. Orang bukan Islam
Isahlah kediri hai bukan Islam. Isahlah kediri. Kerana sedikit sebanyak fikiran yang bercuaca pada sekali-sekala itu dapat menyatakan keburukan cara hidupnya. Lah, ya sekali nampak. Kata cara hidup hak buruk ya tiada nampak. Tetapi tidak bertemu dengan hidayah Allah. Ha, cara hidup ya, kau lah mari tu. Kalau hidayah tu tak sambut, apa kelih? Tapi kalau hidayah tu sambut, kau duk cerah. Okay. InsyaAllah ta'ala, Allahumma ihdina wahdi qawmana wahdi awladana banatina wa zurriyatina wa zawjatina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'idna wa'id awladina banatina wa zurriyatina wa zawjatina wa tullabina wa talibatina wa talibatina wa nasi jami'an min asyaitanir rajim. A'idna min asyaitanir rajim. Ya Allah, kadanilah hari ini ya, sejarah kita ngaji hasyaitan. La ilaha illallah, alhamdulillahilladzi waffaqana na lima'rifati syaitan na wa'izna ya Allah min wasawzi syaitan innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.